Baim yang ada di Karawang Timur. Mau tau kan gimana enaknya makan di sini? Hai guys, kali ini gue lagi ada di Dahar Seafood Baim yang ada di Karawang Timur. Selain tempatnya yang nyaman, kalian juga bisa menikmati diskon 15% di saat ulang tahun dan 10% di hari biasa. Kita lihat yang di dapurnya kayak gimana. Nah, ini dia yang paket A-nya. Ini bisa untuk 5 sampai 6 orang. Berbagai macam kerang dan juga cumi. Lobster. Hari ini kita makan lobster di Baim Seafood. Ini lobsternya nih enak banget. Siang-siang kita makan lobster dan ini kepitingnya. Ini kayaknya yang enak semua nih masaknya yang ini ya. Guys, spesial loh. Ini masaknya kita sampai ke dapur loh. Ini spesial. Nah, kita tanya sama orang yang selesai makan di sini. Rasanya kayak gimana? Karena pesanan belum datang, jadi kita keliling dulu. Seafood Baim. Nah, yang ini tahu Jepang saus tiram, yang ini tahu Jepang saus padang, ini kepiting super lada hitam, lobster 2 saus padang, dan masih ada lagi, sini ada cumi goreng kremes. Dan ini paket heboh yang A bisa untuk berlima sampai dengan 6 orang, yang ini pakai saus Baim. Ini dia cumi kremesnya, kita cobain. Terus. Ini gurih banget nih. Ini dia tahu saus tiramnya. Coba ini. Ini enak. Ini kayak ada wangi-wangi jahe gitu. Wah. Ini tahu Jepang ya, yang saus padang. Coba ini. Wah, cabenya. Bumbunya dia kental banget nih. Ini bumbunya kental banget. Nah, yang pertama ini pedes dan tahunya ini empuk banget. Ini enak. Rekomend. Tahunya ini rekomend banget. Kita cobain yang pakai tebohnya. Di sini ada kerang, ada lobster, ada kepiting, ada udang, ada jagung. Dan di sini banyak banget kerang-kerangannya. Kerang-kerangannya macam-macam ya. Ada kerang darah, ada kerang hijau, dan banyak lagi. Dan nggak lupa juga masih ada cumi. Ini cumi kesukaan gue nih. Coba yang lobster. Wow. Ampun, ini tuh dagingnya lembut banget kan ya. Bumbunya dia itu meresap sampai ke dalam daging-dagingnya. Di sini dia tuh satu kali gigitan lobster yang lu gigit itu pasti terasa banget bumbunya masuk sampai ke dalam dagingnya. Ini dia kepitingnya, wow.
cumi. Cuminya tuh. Wah, enak banget. Ini saus bayam ini tuh rasanya pas dicumin ini ada sensasi manis, gurih, bumbunya pas dan garamnya juga dia asinnya pas banget ini. Ini juga ada kerang. Bisa lihat nih di sini ada kerang nih. Ini kerangnya, liatin, di sini yang favorit saus bayam. Jadi kalian harus kalau kesini harus banget nyoba yang saus bayamnya. Gila, ini parah enak ini. Kopinya pintar ini. Ini dia dagingnya. Wih, kita makan. Nah, ini dia lobster duo saus Padang, liatin. Ini lobsternya. Jadi kalian kalau yang mau nyoba langsungnya datang ke Dahar Seafood Baim yang ada di Karawang Timur. Di sini banyak banget varian rasa saus-sausnya. Dari gulai pedas, manis, dada hitam, saus Padang, dan banyak lagi. Bumbunya bisa meresap begini loh ke dalam sampai daging-daging lobsternya ini, lihat ini. Selain seafood di sini juga masih ada ayam goreng kampung. Nah, ini ayam gorengnya kita cocol nih. Pakai sambal yang favorit di sini. Yang ini sambal mercon, lihat ini. Mantap.